Duta Motor Group melaksanakan turnamen sepak bola yang diberi nama Duta Motor Cup 1 yang dilaksanakan di lapangan bola Kampung Banten, Pasar 8, Desa Butuh Bendimbar, Kecamatan Tanjung Morawa. Acara ini sepenuhnya disponsori oleh Duta Motor Group yang nantinya akan direncanakan setiap tahunnya. Duta Motor Cup 1 ini diikuti sebanyak 27 klub sepak bola yang berasal dari berbagai daerah. Pada kesempatan ini, panitia mengambil 4 klub terbaik yang terdiri dari juara bersama 3 dan 4 dari klub PSKB A dan DCU Benteng Pakam. Dan mendapat juara 2 dari Anhar FC, kemudian disusul juara 1 dari Tamora FC. Pak Ayan Purba SH, selaku owner dari Duta Group, beliau berharap dengan adanya turnamen ini, anak muda zaman sekarang akan terhindar dari yang namanya narkoba. Untuk Bendimbar ini kan sangat banyak kali narkoba itu, ya. Maka ada beberapa yang urusi narkoba itu. Jadi dengan adanya olahraga ini, narkoba itu kan bisa kurang dengan ada kegiatan olahraga, olahraga dan masyarakat. Jadi kesibukan yang itu sudah tidak ada lagi. Capek dia main bola kan sudah tidur dia. Itu aja. Jadi kedepannya kita coba dulu rencana. Ya, masih ada duta motor tak kedua. Nanti waktu kedua kita lihat lagi perkembangannya gimana. Kalau masih masyarakat masih menerima, masih wah, masih meriah, ya udah kita buat aja yang ketiga. Itu aja dari saya. Masyarakat khususnya Desa Butuh Bendimbar sangat antusias dan mendukung dalam pelaksanaan turnamen sepak bola ini. Penutupan Duta Motor Cup 1 ini dihadiri oleh Muspika Kecamatan Tanjung Morawa. Dan Bapak Camat Kecamatan Tanjung Morawa pada sambutannya mengucapkan terima kasih kepada manajemen Duta Motor Group atas terselenggaranya acara ini. Senama Muspika ucapkan terima kasih khususnya kepada pimpinan manajemen Duta Motor Cup atas terselenggaranya acara ini. Kami mendoakan mudah-mudahan tahun depan bisa meriah lagi dan bertambah rezeki Pak Payan Purba sebagai manajemen Duta Motor. Kami yakin dan percaya khusus di Tanjung Morawa ini akan semakin banyak kegiatan mungkin yang sifatnya olahraga daripada tapi yang sampaikan tadi Pak Payan Purba adalah sesuatu yang narkoba mungkin sehingga bisa menimbulkan daripada kemakmuran di tengah-tengah muda-mudi khususnya dan pada masyarakat pada umumnya. Atas nama Muspika ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat khususnya Kampung Banteng ini mudah-mudahan selalu mendukung pada acara-acara tahun-tahun yang pendatang yang dibuat oleh siapapun yang membuat, tetapi kami percaya dan yakin khususnya Pak Payan Purba bisa lebih baik lagi ke depan untuk tahun-tahun yang pendatang. Terima kasih Pak Payan Purba. Camat Tanjung Morawa Haji Timur Tumanggor SHMAP juga mengucapkan terima kasih kepada panitia pelaksana turnamen Duta Motor Cup 1 yang telah berpikir dan berkorban demi tercapainya acara ini dengan sukses sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Edi Saputra, Absolon Ginting, memberitakan.